Kayaknya sih udah masuk ini bocah. Aduh, jangan-jangan kita ketinggalan. Jalan. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja pastinya. Dan di konten pagi hari ini ya guys ya, kita bakal sanmori. Cuma sebelum kita sanmori ke titik kumpul, kita bakal ketemu dulu ya sama si Okta yang kemarin kita ajakin dia jalan-jalan. Soalnya hari ini dia terakhir digabungin, dan pagi ini tuh dia tadi sih bilangnya setengah 7 udah OTW gitu. Nah sekarang gue setengah 7 nih, setengah 7 kurang dikit ya. Semoga aja masih kesampaian, masih ada waktu buat ketemu gitu buat yang ini sebelum dia berangkat gitu sih. Gua tuh sebenarnya juga pengen banget dah ajakin dia tuh pagi ini sanmori cuy, cuma hari ini terakhir juga kan dia di sini gitu. Soalnya kan liburnya juga cuma satu minggu doang gitu. Gak kerasa banget ya satu minggu itu. Kalau teman-teman gua yang lain sih udah ngumpul ya di deket situ Tugu Lawet. Kalau pagi ternyata tetap ramai sih, cuma enakan aja sih jalannya aja nggak ditutup gitu. Kita agak ngebut dikit cuy. Toko dia ini ya udah keburu berangkat anjir. Setengah 7 mepet banget cuk. 8 menit lagi. Dia soalnya kemarin udah request sih, besok kalau aku berangkat kita terakhir ini ya ketemu gitu sebelum dia berangkat lagi ke Tangerang. Lama sekali lampu merahnya ya. Sekali soalnya kalau di situ ramai cuy, takutnya ada yang dadakan nyabrang aja. Soalnya gua kalau ngejemput dia di rumah pun kayaknya juga nggak bisa sih. Soalnya kan dia bawa koper, kopernya lumayan gede sih. Jadi ya udahlah kita ketemu di sini aja di stasiunnya. Kurang 5 menit sih. Dia di sebelah mana ya? Apa jangan-jangan udah masuk ke dalam ini? Kita tungguin dia di sini aja sih. Suruh keluar kalau misalnya udah dimasuk di dalam. Mana ya? Mana ya? Sini aja deh. Kayaknya sih udah masuk ini bocah. Aduh, jangan-jangan kita ketinggalan.
Dia ternyata di sebelah sana cuy. Kirain di situ ya. Aduh, itu buat parkir motor ternyata. Apanya? Tadi lah. Hey, nggak apa-apa. Jadi kamu terakhir ya hari ini ya? Ya, sayang banget. Ini berarti kamu masuk jam berapa? Hah? Ya udah. Ya kamu masih di mana sih? Di sana kan? Di sini ya. Ntar aku kesini. Awas nanti jatuh. Jam. Jadi aku sebenarnya pengen ajakin kamu sama Mori gitu. Cuma gelap banget. Apanya gelap? Backlight. Ya udah aku yang di sini ternyata backlight. Sorry ya. Ingat yang tuh men. Apa? Kita udah nempatin janji ya. Nempatin janji kan. Nganterin nyampe. Mana ada janji. Kamu sama Ori gimana? Iya. Kamu buru-buru ya berangkatnya ya? Kamu ngapain rekam-rekam? Ya nggak apa-apa. Kamu kereta jauh. Aneh sekali. Hmm? Ya udah di situ ya. Tadi nitipin barang. Jadi gue sebenarnya mau sama Ori ya, cuma ketemu dia dulu ya kan, buat yang terakhir sebelum dia berangkat. Bukan yang terakhir sih, maksudnya sebelum dia berangkat lagi gitu. Iya. Itu tadi siapa itu? Ibu kamu? Oh tante, kirain ibu kamu. Pantes aja gak ada mirip-miripnya. Soalnya kan aku tahu muka ibunya dia guys. Kayak gimana? Hampir mirip kayak kamu kan? Ada. Iya. Aku udah cicipin barang. Tadi kalau mau jemput kamu juga bawa, susah juga kan? Bawa koper ya. Dianterin makanan. Eh apa itu? Ini gak bakal banget soalnya. Terima kasih. Guys, kita sedih banget ini guys, pertemuan terakhir. Padahal niatnya pengen ngajakin dia San Mori ya. Minimal San Mori bareng lah buat yang terakhir ya. Ini di sini, kamu dari tadi nggak mau jalan. Oh, dari tadi udah di sini ya. Hah? Karena aku bilang jam iya. 7 kurang. Jam mana ada jam 7, setengah 7 aku bilang. Iya. Setengah 7 kan? Kasian banget. Ih, kamu nggak dikenal pot bacot lagi. Enggak, itu kenapa yang dingin nih. Iya, gitu ya. Guys, gimana guys? Ini tempat jadi tempat. Enggak ya, grogi we. Jadi grogi we mau ngomong. Ya. Ini pasti aduh, sedih banget kita ini ditinggal sama Okta ini. Jadi kapan Okta kamu balik lagi? Lebaran ya? Hah? Kamu tahu Okta? Lebaran ya? Okta namanya Okta kan? Emang iya. Siapa namanya? Pia. Iya. Iya juga sih. Okta Pia. Ya, ya. Bener kan Okta Pia? Emang mau ganti nama? Enggak. Belum sarapan kok. Belum. Mari kita sarapan nanti. Ya udah kamu sarapan aja dulu. Nah, udah tadi dibeli. Enggak apa-apa. Kamu? Enggak. Dari lu? Enggak. Kamu aja yang buat aku. Nah, ya. Guys, ini terakhir kita guys, sedih banget guys sebelum San Mori kita. Ini yang lain aja nungguin aku ini. Waduh mana itu ya gak datang-datang, ternyata kita nyasar di stasiun dulu. Gak nyangka sih baru kemarin aja kok ini ya, seminggu gak kerasa. Kenapa kita baru jalan 2 hari ini? Kamu terlalu sibuk. Bukan aku terlalu sibuk, kamu yang capek. Kasian kalau diajakin jalan-jalan mur. Masa baru balik langsung diajakin jalan? Kasian juga. Aku pulang lagi besok lebaran. Lebaran ya guys ya, aduh masih lama ya lebaran ya. Nah, dulu aku mah lihat grup dulu, siapa tahu nanti di grup udah pada ini. Udah. Oh. Udah. Udah di Japri. Hah? Mana nih? Oh, huh? Sage. Ini sage. Ya udah aku ini dulu ya, pamitan dulu ya. Entar aku mau berangkat dulu sama ya buat yang terakhir ya. Enggak mau yang terakhir. Ya bukan yang terakhir ya, ya perpisahan hari ini gitu. Besok kan ketemu lagi kalau kamu balik ya. Kalau iya. Ya. Besok ini ya. Ini buat ini akhirnya kenang-kenangan netizen. Apa sih ini? Nah, jadi guys malu gitu dilihatin orang guys. Ya udah kita mau berangkat dulu ya. Selain ya. Ya gitu. Berangkat ya.
Desain San Mori ya. Nanti kalau di San Mori sedih nangis gimana nanti aku ya. Dulu belum siap. Jangan dipotong. Guys, kita sangat bersedih sekali ini, guys. Bakal berpisah sama Okta. Sebenarnya enggak rela ini kita ya ditinggal Okta ya. Kalian rela enggak sih ditinggalin Okta? Gimana ini ya? Oh, cuma sebentar. Emang cuma sebentar. Kita yang ketemunya cuma sebentar doang. Gila kami mulu dia. Oh, Januari balik. Janji ya Januari ya. Aku tungguin Januari tahun depan. Guys ya guys, kita berangkat San Mori dulu guys. Nggak ada Okta. Jalan. Kita udah ditungguin ini sama yang lain ya, aduh. Kalau dulu cuy, kalau pagi daratan sini emang rame, banyak yang jual makanan. Jadi ngeri kayak gini nih, bahaya. Harus lihat sikut. Tapi alhamdulillah sih kita masih bisa ketemu sebelum dia berangkat gitu ya. Ya seenggaknya seenggaknya kita nggak telat gitu sih. Tadi sih gue kirain telat. Soalnya ini dia bilang 7:30 anjir. Gue udah buru-buru banget ya kan. Mana yang lain ya? Om Geber, iya. Ajay. Oke cuy, jadi ini kita mau prepare ya. Ramai juga cuy, udah lama sih nggak pernah ngumpul ramai kayak gini ya. Jarang-jarang, woi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga selamat sampai tujuan ya sih. Oh, anjay, gue udah tadi belum nyetak termotor ya. Mantap, ada JTX 10R new R. Ada R6 juga, R6 ya. Gas. Wah, bacot sekali wadah. Bacot sekali cuy. Kita kalau dikubungin kayak gitu, anjir udah keren banget sih. Wah, mantap kali. Mantap ya sih. Kita walaupun nggak pernah main ke Sensi, minimal ada konten bareng moge-moge gitu sih. Widih, Austin-nya kacau kali sih. Ini kalau Aris mah ini udah geber ini udah. Kita maju lagi sih. Ada Erwan, ada JTX 6R, ada JTX 10R hijau-hijau ya. Kenapa kita adem banget sih, ada suaranya. Anjir, keren sekali. Waduh sih. Soalnya kita tuh udah lama banget sih gak pernah ngumpul-ngumpul kayak gini San Mori ya kan, rame-rame.
Ya itu cuma gabut doang ya kan. Berapa orang, paling cuma 5. Ini lumayan sih rame. Udah. Hubung jalannya sepi, enak banget nih balik gaspol. Sambil nungguin yang lain sih. Buset. Mantap kali. Udah paling belakang kita ya. Ini mendominasi warna hijau sih, cuy. Subumi hijau. Jetek 10 ijo. Serak-seraknya Aus itu anjir enak banget gak sih? Bisa banyak ngomong ini anjir. Terlalu nikmati suara boge-boge sih. Enak banget. GTX 10R memimpin di depan. Apakah kita bisa menyalip? Ngimpi anjir. Hati-hati. Ini Aeron motornya kayak tinggi banget sih. Emang Aeron setinggi ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pengen upgrade lagi ini ya Allah.